Halo guys, kembali lagi channel YouTube Mikroting Indonesia bersama saya Yoga. Di video kali ini saya akan membahas salah satu topik yang mungkin jarang kita bahas sebelumnya, yakni bagaimana caranya implementasi IP versi 6 di Mikroting. Nah, pengen tahu detail cara konfigurasinya seperti apa? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman mendapatkan notif ketika kami upload video terbaru. IP versi 6 sendiri sebenarnya dirilis sudah lama teman-temannya. Secara historinya, rilis resminya adalah di tahun 1998. Tetapi sampai saat ini di tahun 2024, mungkin belum banyak yang melakukan implementasi IP versi 6 di jaringan. Kenapa? Mungkin ada alat-alat yang mungkin belum support IP versi 6, atau mungkin dari teknisnya sendiri, itu cukup kerepotan kalau kita menggunakan alamat IP versi 6. Nah, alasannya apa? Salah satunya mungkin karena IP versi 6 ini memiliki panjang yang berbeda dengan IP versi 4. Di IP versi 6 ini panjangnya adalah 128 bit dan ditulis dalam heksadesimal. Nah, contoh IP versi 6 seperti apa? Seperti ini nih teman-teman. Nah, panjangnya adalah 128 bit, kemudian nanti dibagi ke dalam 8 bagian yang masing-masing itu ada 4 digit heksadesimal. Ingat ya teman-teman, ini bukan hanya desimal saja tetapi adalah heksadesimal. Contohnya ada alamat IP 2001. Nah, kemudian kalau di IP versi 6 nanti pemisahnya antar bagian itu menggunakan titik 2. Ya, kalau di IP versi 4 biasanya kan 192.168 gitu ya. Nah, kalau di IP versi 6 itu pakai titik 2 sehingga 2001.20db8.20.0be0 .275A2 .200.000.200.000 dan seterusnya sampai 0001. Ada 8 bagian di situ yang masing-masing bagian ada 4 digit heksadesimal. Nah, tapi dalam implementasinya kita tidak perlu menuliskan keseluruhan secara lengkap. Karena di IP versi 6 kita bisa menggunakan format-format seperti kita bisa menghilangkan angka 0 yang di depan, kemudian kita juga bisa menyingkat angka 0 yang berurutan. Jadi dari IP versi 6 yang tadi saya bacakan, itu bisa ditulis secara singkat menjadi hanya 2001.2db8.2be0.275a2 kemudian double colon 1. Ya, jadi ada beberapa nol yang bisa disingkat, kemudian bisa digantikan dengan titik 2-nya kita tulis berulang 2 kali. Seperti halnya IP versi 4, di IP versi 6 juga nanti dibagi ke dalam beberapa jenis. Ada namanya Global Unicast, ini adalah kalau di IP versi 4 ini sama dengan alamat IP public gitu ya. Kemudian ada juga Unique Local, yang ini biasa digunakan untuk di link lokal atau di jaringan-jaringan lokal. Ini sama halnya dengan IP private di IP versi 4. Dan satu lagi yang unik di IP versi 6 adalah ketika nanti kita sudah mengaktifkan fungsi atau fitur IP versi 6, nanti di masing-masing interface-nya ada yang namanya link lokal IP. Dengan lokal IP ini biasanya dimulai dengan angka FE80. Ini adalah IP otomatis yang akan terpasang di setiap interface ketika kita mengaktifkan yang namanya IP versi 6. Dan sebenarnya IP ini juga bisa digunakan untuk komunikasi di jaringan lokal, tetapi memang dia belum bisa connect ke internet. Jadi kalau kita mau connect ke internet, kita juga harus memiliki yang namanya Global Unicast IP versi 6. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Untuk bisa mendapatkan IP versi 6 yang global, kita memang harus langganan ke ISP seperti halnya di IP versi 4. Ya, tapi untuk kebutuhan pembelajaran, ada satu website yang menyediakan alamat IP versi 6 secara gratis, yakni Tunnel Broker. Nah, di video kali ini saya akan mencoba menggunakan Tunnel Broker untuk bisa mendapatkan alamat IP versi 6 gratis untuk tujuan percobaan. Nah, bagaimana contoh konfigurasinya? Saya sudah menyiapkan ada satu router Mikrotik, serinya adalah hub AC Light yang kebetulan sudah terkoneksi ke internet. Dan satu lagi, kalau teman-teman pengen menggunakan layanan dari Tunnel Broker, ini kita harus memiliki alamat IP public. Sehingga di sini sudah saya tanamkan alamat IP public, nanti akan saya tunjukkan ke teman-teman. Ada di ETH1 ini untuk terkoneksi ke internet, kemudian ETH2 ini untuk terkoneksi ke laptop saya sendiri.
Nah, konsepnya adalah saya nanti akan coba connect ke tunnel broker menggunakan microtik ini, sehingga nanti saya bisa mendapatkan alamat IP versi 6, yang mana alamat IP versi 6 itu juga nanti akan saya gunakan di jaringan lokal saya, di laptop yang saya gunakan di sini. Oke, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan alamat IP versi 6 gratis untuk tujuan percobaan ya, kita bisa akses ke website yang namanya tunnelbroker.net. Ini sebenarnya adalah bagian dari Hurricane Electric ya, yang menyediakan beberapa layanan untuk networking. Salah satunya adalah Tunnel Broker ini. Dan di sini bisa kita gunakan secara gratis teman-teman. Tinggal kita register aja untuk akunnya. Kebetulan saya sebelumnya sudah register akun. Kalau sudah nanti tinggal login aja. Kemudian tampilannya akan seperti ini. Dan untuk kebutuhan pembuatan tunnel kita bisa klik di bagian create regular tunnel. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan alamat IP public dari router kita. Ya, jadi memang untuk bisa mencoba IP versi 6 di tunnel broker ini, kita memang harus memiliki alamat IP public yang terpasang di router kita sendiri. Karena tujuannya adalah nanti kita membuat tunnel dari router kita ke penyedia si tunnel broker ini dengan namanya 624 tunnel. Nah, di sini kita isikan alamat IP-nya yang kebetulan sebelumnya saya sudah create, tapi kalau memang teman-teman mau coba dari awal, kita masukkan alamat IP publiknya di sini. Contohnya alamat publik saya 10371 sekian belakangnya. Kemudian kalau sudah, kita bisa pilih nanti biasanya ada penyedianya di sini. Biasanya sih kalau saya pilih yang paling dekat ya, misalnya di Singapura. Nah, kalau udah nanti tinggal diklik create tunnel yang ada di bawah. Ketika tunnelnya sudah berhasil dibuat, nanti teman-teman akan diberikan informasi seperti ini. Ini kebetulan sebelumnya saya sudah buat tunnelnya. Nah, kira-kira informasinya seperti ini. Ada alamat IP versi 4 server. Jadi ini nanti kita setelah kita membuat di tunnel broker, kita perlu konfigurasi mikrotiknya untuk bisa membuat tunnel. Ya, tunnelnya ini khusus namanya adalah 624 tunnel, di mana nanti kita bisa melewatkan traffic IP versi 6 itu dalam tunnel yang sebenarnya menggunakan alamat IP versi 4. Maka kalau kita lihat di sini ada server IP versi 4, ini adalah untuk tujuan remote address tunnel kita nanti. Kemudian kliennya ini adalah IP public kita sendiri. Nah, di sini kita akan bisa mendapatkan alamat IP versi 6 global. Jadi kita bisa lihat ada 2001.470.23.742, ini slice-nya 64. Ini di sisi servernya. Kemudian nanti di sisi kliennya kita bisa gunakan ini. Nah, ini untuk kebutuhan tunnel ke penyedia layanannya. Kemudian bagaimana di jaringan lokal kita? Di jaringan lokal kita bisa menggunakan alamat IP versi 6 yang di bawahnya ini. Mereka ngasih ada slash 48 sama slash 64 yang bisa kita gunakan. Nah, untuk IP versi 6 sendiri, ya biasanya memang kalau kita lihat ya, prefixnya itu sebenarnya dari 0 sampai slash 128. Ya, seperti halnya di IP versi 4 kan ada slash 0 sampai slash 32 gitu ya. Nah, di IP versi 6 juga sama. Cuman untuk kebutuhan auto configuration, jadi nanti di IP versi 6 kita bisa mendapatkan alamat IP otomatis. Itu nanti kita menggunakan harus minimal IP-nya adalah slash 64. Ya, jadi kalau kita lihat di IP versi 6, kebanyakan kenapa kok pakai slash 64? Itu memang bisa dibilang prefix yang paling banyak dipakai. Ya, contohnya kalau di versi 4, kebiasaan kita pakai slash 24 gitu ya. Nah, kira-kira kebutuhannya seperti itu. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ini adalah untuk tunnelnya. Kemudian yang bawah ini nanti yang bisa kita gunakan untuk jaringan lokal kita. Kalau tunnelnya sudah dibuat, sebenarnya nanti mereka juga menyediakan ini di sebelah kanan ada example configuration. Ini sangat membantu sekali ya. Jadi kalau ini kita klik, nanti di sini kita bisa pilih misalnya router kita adalah mikrotik. Nah, mereka sudah menyediakan bagaimana cara untuk bisa mengimplementasikan atau memasang IP versi 6 di router mikrotik kita. Kita bisa lihat di sini
kita harus menambahkan ada 6-to-4 tunnel. Kemudian kita harus menambahkan ada default gateway untuk IP versi 6. Dan kita juga harus menambahkan alamat IP address di tunnel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini yang nanti kita akan lakukan di Mikrotik-nya. Ya, jadi setelah ini saya akan langsung buka Winbox-nya saja, teman-teman. Nah, ini router yang saya gunakan. Kebetulan saya menggunakan versi 7.12. Walaupun sebenarnya mau pakai versi 6 juga bisa. Karena di Mikrotik sendiri sudah support untuk IP versi 6. Bedanya adalah kalau di versi OS 6, ROS versi 6, ya 648, 649 gitu ya. Biasanya untuk tombol IP versi 6 di sebelah kiri itu masih terdisable atau bahkan mungkin hilang. Nggak ada, nggak muncul gitu ya. Nah, kalau teman-teman masih menggunakan router OS yang versi 6, kita bisa masuk ke menu sistem dulu, kemudian package, nanti biasanya di situ akan muncul untuk IP versi 6-nya masih terdisable. Jadi untuk package IP versi 6-nya bisa diklik, kemudian enable, teman-teman bisa lakukan reboot agar nanti Mikrotik bisa digunakan untuk implementasi IP versi 6. Tetapi kalau saya menggunakan yang ROS versi 7, karena dia hanya ada satu package seperti ini, secara otomatis di sebelah kiri itu sudah akan ada tombol IP versi 6-nya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita klik saja di IP versi 6 ini, kemudian kita setting dulu di sini, dan kita lakukan pengaktifan fitur untuk handling IP versi 6 dengan cara mematikan disable IP versi 6 ini. Kemudian kita oke. Setelah fungsi IP versi 6 di Mikrotik kita aktifkan, maka kalau kita coba cek teman-teman di IP versi 6 ini, kemudian di address itu nanti akan muncul yang disebut link local IP. Ini adalah alamat IP dinamis yang secara otomatis akan muncul ketika kita mengaktifkan alamat IP versi 6 di Mikrotik. Jadi ini bukan alokasi dari manapun, karena kita bisa lihat ada depannya menggunakan FE80. Ini adalah memang dari formatnya IP versi 6, memang diberikan alamat-alamat otomatis di setiap interface dengan format FE80. Ini mirip dengan kalau di IP versi 4 kita kadang-kadang menemukan ada IP 169 titik berapa titik berapa ketika kita bikin DHCP tapi belum dapat IP. Nah, fungsinya mirip-mirip seperti itu. Yang kalau di IP versi 6 sebenarnya ini sudah bisa digunakan untuk saling berkomunikasi, teman-teman. Hanya saja karena ini bukan yang global unicast, berarti alamat IP ini belum bisa digunakan untuk ke arah internet. Nah, bagaimana cara bisa untuk ke arah internet? Maka sebelumnya saya sudah membuat tunnel broker yang nanti dia akan memberikan alamat IP publiknya versi 6 ya. Nah, cara agar nanti alamat IP public versi 6 tadi bisa terpasang di router saya harus membuat namanya 6-to-4 tunnel. Jadi karena kita tidak memiliki interkoneksi fisik ke tunnelbroker.net, kita harus membuat namanya 6-to-4 tunnel. Caranya kita masuk di interface, kemudian kita tambahkan baru. Cari di bagian bawah ada 6-to-4 tunnel. Ini adalah salah satu tunnel yang bisa dimanfaatkan untuk melewatkan traffic IP versi 6 di atas IP versi 4. Jadi tunnelnya sebenarnya kita menggunakan IP versi 4, tapi nanti di dalamnya kita bisa isikan alamat IP versi 6, jadi dua-duanya jalan bareng. Contoh, saya kasih nama misalnya di sini adalah 6-to-4. Tadi tunnel broker gitu ya, misalnya saya kasih nama seperti ini saja. Kemudian remote address-nya ini kita harus menunjuk alamat IP public dari penyedianya tadi. Informasinya ada di websitenya tadi. Kita coba cek lagi. Nah, ini adalah contoh config yang tadi sempat saya buka. Alamat IP public servernya itu adalah ini. Nah, 7482 sekian-sekian belakangnya. Mungkin nanti kalau teman-teman bikin alamat IP public-nya juga mungkin berbeda ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan konfigurasi masing-masing. Kita isikan di sini.
Kemudian kita coba apply. Nah, kita bisa lihat di sini sudah running. Nah, kalau ini sudah running, ya sebenarnya ada satu lagi yang harus kita lakukan, yakni untuk 624 tunnel ini kita harus isikan alamat IP versi 6-nya. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari informasi tunnel broker tadi. Jadi saya harus masuk lagi atau mungkin saya geser saja ya biar teman-teman bisa langsung lihat. Bisa langsung terlihat informasinya. Nah, ini yang sebelah kanan adalah browser saya, yang sebelah kiri adalah Winbox. Nah, langkah selanjutnya adalah kita harus menambahkan alamat IP versi 6 di interface 624-nya. IP versi 6-nya berapa? Kalau di informasi awal tadi kita bisa lihat di sini. Ini ya, di bagian IP versi 6 tunnel endpoint, kita bisa lihat bahwa kita harus memasangkan alamat IP 2001.470.2374:2/64. Yang atas ini untuk servernya, yang bawah ini untuk kita sebagai kliennya. Nah, cara penambahannya seperti apa? Kalau misalnya teman-teman ragu, bisa lihat di example configuration ini. Walaupun sebenarnya cara nambahin IP versi 4 sama versi 6 itu caranya sama saja. Tinggal kita masuk ke menu IP, kemudian kita add, kita pilih interface-nya di mana. Nah, kalau ragu kita bisa cek di sini, kita copy saja. Boleh di copy IP-nya saja atau mungkin langsung script ya. Ini kebetulan menggunakan CLI-nya Mikrotik, jadi langsung di copy paste bisa. Kita masuk ke menu IPv6 address, kemudian kita tambahkan baru di situ. Kita paste di sini. Kemudian kita pilih interface-nya adalah 624 dan advertise-nya no advertise. Ini nanti saya akan jelaskan di belakang. Ini adalah salah satu cara bagaimana nanti kita bisa mendistribusikan alamat IP versi 6 secara otomatis bahkan tanpa DHCP. Ya, nanti ya, ini biasa dipakai untuk ke arah jaringan lokal. Kalau sudah kita oke, sehingga nanti akan muncul satu interface baru seperti ini. Dengan flagnya adalah G, atau kalau kita arahkan pointernya itu adalah global. Artinya ini bisa dibilang ini adalah alamat IP public versi 6 itu sudah terpasang di router kita. Kemudian satu lagi agar nanti kita bisa melakukan komunikasi IP versi 6 keluar ke website atau kemanapun, kita harus menambahkan default root juga. Kita masuk di menu IPv6, kemudian routes. Nah, ini beda ya. Kalau di IP itu adalah yang versi 4, kalau di IP versi 6 ini IPv4 root list. Jadi kita bisa gunakan Mikrotik itu untuk membangun jaringan IP versi 4 dan IP versi 6 secara jalan bareng, dua-duanya jalan. Penambahan routingnya seperti apa? Penambahan routingnya juga sudah dicontohkan di tunnel broker, kita bisa lihat di sini. Biasanya kalau kita menambahkan routing untuk ke internet, kita tuliskan DST-nya 000000 gitu ya. Nah, kalau di IP versi 6, kita bisa memiliki beberapa pilihan. Kita bisa menggunakan /0 seperti ini, atau kita bisa isikan yang ini, 2000, kemudian double colon /3. Kenapa kita menggunakan ini? Karena global IP atau global unique IP-nya versi 4, ya, IP publiknya versi 6, itu dia menggunakan formatnya atau segmennya itu adalah yang 2000:/3. Ini kemudian disebar ke beberapa negara. Maka tadi kita juga bisa lihat ya, ada beberapa alamat IP publik yang depannya adalah 2000. Nah, gateway-nya berapa? Gateway-nya kita mengarah ke alamat IP tunnel-nya si tunnel broker tadi. Yakni 2001 kemudian 470.23.742:1. Ya. Kita copy saja,
kemudian kita pastikan di sini. Nah, jadinya seperti ini, teman-teman. Ya, jadi ada beberapa pilihan. Nah, ketika nanti kita sudah selesai, ada pasang IP, kemudian gateway, nanti seharusnya kita sudah bisa melakukan koneksi ke internet. Tapi ini langsung akan saya coba saja untuk pemasangan alamat IP versi 6 di jaringan lokal saya atau di laptop saya. Kalau pertama, kalau misalnya teman-teman mau nyoba apakah versi 6-nya sudah jalan atau belum, mungkin kita bisa ping ya. Tes ping saja misalnya ke gateway-nya. Kita buka new terminal seperti biasa. Kemudian kita coba ping ke gateway-nya, yakni 2.0.1.4.7.0.2.3.7.4.2.1. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, saya coba lebarkan dikit. Nah, hasilnya seperti ini. Kelihatan ada timenya, kemudian statusnya sebenarnya di sini adalah echo replay, jadi kelihatan. Kita sudah bisa ping alamat IP versi 6, yakni di gateway-nya, yang belakangnya 742.1. Oke, berarti untuk ke atasnya kita sudah selesai. Kemudian kita harus konfigurasi untuk yang ke arah laptop atau ke jaringan lokal kita. Nah, untuk yang jaringan lokal kita menggunakan alamat IP versi 6 yang kita dapatkan informasinya dari tunnel broker ini. Ya. Sebelumnya mungkin sudah ada yang tahu ya, jadi kalau di IP versi 6 jarang kita menggunakan fitur NAT. Jadi kalau di IP versi 4 kita bisa menggunakan hanya satu IP public, kemudian di bawahnya ada banyak private IP gitu ya. Tapi kalau di IP versi 6 ini langsung disebutkan adalah root /64. Artinya dari si tunnel broker itu sudah ngerut ke bawah lewat router kita itu ke alamat IP ini. Sehingga alamat IP ini bisa kita gunakan untuk di jaringan lokal kita. Ini tinggal kita lakukan blok saja seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke Winbox. Kita tambahkan alamat IP versi 6. Kita paste di sini. Nah, ini adalah networknya teman-teman. Sehingga di bagian belakang ini untuk membedakan cukup kita kasih 1. Ya, jadi 2.0.1.4.7.0.2.4.7.4.1.1/64. Kita pasang di interface-nya Ether 2 ini yang menuju ke laptop saya. Kemudian kita akan coba advertise-nya kita centang. Nah, ini salah satu cara bagaimana nanti IP versi 6 itu bisa didistribusikan. Kalau di IP versi 4 kita bisa menggunakan ada DHCP server, ada mungkin hotspot, ada mungkin PWPoE untuk bisa memberikan alamat IP otomatis ke klien. Tapi kalau di IP versi 6 kita bisa gunakan salah satunya ini, advertise ini, untuk bisa memberikan alamat IP otomatis ke klien tanpa menggunakan DHCP. Walaupun ada DHCP juga di IP versi 6. Kita coba apply dulu. Ya, ini untuk jaringan lokalnya mungkin saya akan komen gini aja. Nah, setelah ini selesai saya akan coba cek di sisi laptop. Nah, bagaimana cara agar si laptop bisa mendapatkan alamat IP versi 6-nya? Kita coba masuk di menu pengaturan di laptopnya. Kemudian untuk IP-nya saya akan coba ubah ke DHCP. Nah, kebetulan tadi di IP versi 4 saya sudah bikin DHCP server juga teman-teman. Jadi akan saya coba apply. Setelah saya ubah konfigurasi IP versi 4-nya dengan menggunakan DHCP, atau kalau di Windows mungkin kita bisa pilih yang opt-in ya. Ini kalau saya coba klik di bagian advance, sebenarnya ada pilihan bagaimana caranya nanti untuk IP versi 6-nya kita mau pilih yang otomatis, manual, atau link local only. Nah, di sini saya gunakan juga yang otomatis. Nah, pengennya saya akan dapat alamat IP versi 6
otomatis dari si router tadi. Nah, kita bisa lihat di sini, ketika saya configure IP versi 6-nya di laptop ini otomatis, maka di bagian bawah ini saya akan dapat alamat IP versi 6. Ya, kita bisa lihat di sini. Prefiknya sesuai dengan yang ada di router. 2001.470.24.741 dan belakangnya ini sudah random ya, karena dia otomatis. Nah, biasanya memang kita dapat ada dua seperti ini karena ada IP sementara, istilahnya seperti itu ya. Kita bisa lihat di sini, dan untuk routernya dia menggunakan alamat IP link lokal. Jadi FE80-nya tetap dipakai oleh laptop sebagai default gateway untuk ke arah IP versi 6-nya. Ya, ini biasanya seperti ini, nggak apa-apa. Ya, kita bisa lihat di sini sudah mendapatkan alamat IP versi 6 yang global unicast. Kemudian kita akan tes kalau kita langsung akses menggunakan laptop. Kita akan coba cek website-website yang mungkin bisa kita gunakan untuk ngetes apakah alamat IP versi 6 dari laptop ini sudah aktif atau belum. Kita coba googling saja IPv6 test. Nah, ini contohnya yang paling atas. Kita bisa buka websitenya, kemudian dia akan melakukan pengetesan. Nah, ini sudah terbaca alamat IP versi 6 kita. Public internetnya adalah 2001.470 sekian sekian. Yang digunakan adalah yang belakangnya 20B4. Kita coba cek di laptop. Nah, ini yang dipakai adalah 8B5C20B4. Kita bisa lihat lagi di websitenya. Sudah terdeteksi bahwa laptop kita sekarang menggunakan alamat IP versi 6 yang memang penyedianya dari Hurricane Electric. Dan ini sudah skornya 10/10. Nah, sampai di sini sebenarnya jaringan kita, laptop kita, router kita itu sudah menggunakan alamat IP versi 6, teman-teman. Walaupun ini menggunakan versi 6 tester atau gratisan dari Hurricane Electric. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan saya tentang bagaimana cara implementasi IP versi 6 di Mikrotik, termasuk bagaimana caranya bisa mendistribusikan alamat IP versi 6 untuk ke arah laptop kita sendiri. Jadi memang ada beberapa cara, dan cara yang saya gunakan ini adalah cara yang gratis. Mungkin untuk teman-teman yang pengen coba merasakan menggunakan alamat IP versi 6, tetapi mungkin belum langganan ke ISP, atau mungkin baru coba-coba pengennya yang gratis dan tidak terlalu beresiko gitu ya. Tapi memang syaratnya kita harus menggunakan alamat IP public yang nempel langsung di router kita. Memang untuk saat ini belum terlalu masif ya, mungkin masih ada beberapa ISP saja yang mengaktifkan IP versi 6. Maka sampai saat ini pun IP versi 6 ini masih berjalan berdampingan, atau istilahnya adalah dual stack ya, dengan IP versi 4. Ya, jadi memang untuk implementasinya sendiri banyak website yang mungkin belum support IP versi 6, sehingga banyak ISP juga yang sekarang mengandalkan dual stack, artinya IP versi 4-nya jalan, IP versi 6-nya juga jalan. Nah, kalau teman-teman pengen coba menggunakan IP versi 6 di Mikrotik, kita juga tidak perlu menggunakan versi atau tipe router board yang terlalu tinggi. Contoh saya di sini hanya menggunakan seri dari HAP AC LED, atau mungkin teman-teman juga bisa gunakan hub LED yang bisa langsung teman-teman dapatkan di website citrahub.com, atau teman-teman bisa lihat di marketplace kesayangan teman-teman dengan nama toko Citra Web. Langsung aja nanti kunjungi di website resmi citrahub.com, atau langsung aja cari di marketplace kesayangan teman-teman. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar nanti teman-teman mendapatkan update ketika kami upload video terbaru. Kalau ada pertanyaan, langsung aja komen di bawah, dan jangan lupa share video ini ke pengguna Mikrotik yang lain agar lebih bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa lagi di video tutorial selanjutnya. Saya akan membahas tentang bagaimana cara implementasi IP versi 6 di Mikrotik. Nah, bagaimana konfigurasinya? Rungu ya, duduk ya.
Jadi ini anak tiap duduk dikat gitu. Ya, ini bagaimana cara implementasi IP versi 6. Love ya, faktor eksternal ini. Alam tidak menyetujui. Nanti akan muncul duh serap. Anjir.